Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah iman dan ketakwaan yang Allah jadikan perhiasan dalam hati dan diri kita. Kita telah bersama berjaya melalui ibadah Ramadan ini dengan penuh kesungguhan dan kegigihan. Syukur kita juga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita anugerah peluang dan kesempatan bertemu sepanjang Ramadan ini dalam siri Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara-saudari perhatikan apa yang telah saya perkatakan sepanjang Ramadan ini, begitu juga yang telah diperkatakan oleh beberapa orang sahabat saya dalam projek ini. Saudara-saudari sekalian akan mendapati bahawa kami berbicara mengenai tiga perkara utama, iaitu ilmu, nilai akhlak dan juga keluarga. Sebagai penutup dalam pertemuan kita ini, ingin saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk memerhatikan bahawa tiga perkara ini tidak lari daripada satu panduan yang pernah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sepotong hadis yang masyhur yang saya yakin setiap orang daripada kita pernah mendengarnya, iaitu sabda baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi atau waladin salihin yad'ulah." Yang bermaksud, apabila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali daripada tiga perkara. Yang pertama, sadaqah jariah yang berterusan walaupun setelah dia mati. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, anak yang salih yang terus mendoakan untuknya. Subhanallah, saudara-saudari sekalian, sebagai penutup pertemuan kita dalam siri Ramadan bersama Rasulullah ini, cuba kita perhatikan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menyediakan satu panduan yang perlu kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Apabila dikatakan oleh Nabi bahawa yang tidak akan putus walaupun setelah meninggalnya seorang manusia ialah sedekah jariah, sumbangan harta yang pernah dianugerahkan oleh Allah yang manfaatnya berterusan digunakan oleh orang lain walaupun selepas kematiannya, maka pahalanya akan berterusan, tidak akan putus sampailah hari dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan satu isyarat mengenai pentingnya kita memiliki nilai akhlak dan kemurnian hati dalam kehidupan sebagai orang beriman. Hanya apabila kita mempunyai nilai yang tinggi menghiasi jiwa kita dan peribadi kita, hanya apabila akhlak kita seperti mana yang dituntut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahajalah, maka kita akan mampu menyumbangkan kekayaan yang Allah telah curahkan kepada kita dalam bentuk sedekah yang jariah yang berterusan selepas kita mati nanti pun. Subhanallah, itu merupakan nilai yang pertama. Dan apabila disambung oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam perkara yang kedua, iaitu ilmu yang dimanfaatkan. Subhanallah, kita ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mempunyai pilihan yang lain selain kita bangunkan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang berilmu, yang mengejar ilmu, yang membangunkan ilmu, yang mengamalkan ilmu yang Allah hadiahkan kepada kita. Insya-Allah, kalaulah ilmu kita miliki, ilmu itu pula kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada keluarga kita. Insya-Allah, walaupun telah sampai ajal kita, kita tidak mampu melakukan apa-apa lagi dengan tubuh badan kita, dengan anggota badan kita, tetapi ilmu yang diamalkan setelah kita pergi nanti akan menjadi warisan yang terus memberi manfaat kepada kita. Yang ketiga, mengenai anak yang soleh yang terus mendoakan kita, itu lambang dan isyarat menunjukkan pentingnya kita membangunkan sebuah keluarga yang utuh, keluarga yang penuh dengan kesejahteraan, keluarga yang melihat terdapat anak-anak yang soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tiga perkara ini adalah asas saudara-saudari sekalian dalam kita mengejar kebaikan dunia dan akhirat. Tiga perkara inilah yang ingin kita bangunkan hasil daripada puasa Ramadan kita.
tiga perkara ini yang harus kita tekadkan menjadi usaha dan matlamat kita walaupun setelah Ramadan ini berlalu pergi. Ayuh kita bangunkan kesungguhan kita, keinginan kita menjadi individu dan juga menjadi masyarakat yang berilmu, yang mempunyai nilai akhlak yang tinggi dan juga mempunyai keluarga yang sejahtera. Kita perlu bermohon dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memimpin kita, mengurniakan hidayah kepada kita dan mengurniakan kesungguhan kepada kita untuk dapat terus kita mengusahakan tiga nilai kebaikan ini. Sekali lagi, tiga perkara ini. Ilmu, nilai akhlak dan juga keluarga. Mudah-mudahan kita berjaya dalam perjalanan dan usaha kita. Mudah-mudahan saudara-saudari sekalian, Ramadan ini Ramadan yang penuh barakah untuk kita semua. Dan berjaya kita dengan itu mencapai keridaan Allah dan keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menerima segala amal ibadat yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan ini. Sekian sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.